Salam hormat. Harga market JDT akan meningkat pada tahun 2023. Menurut penulisan artikel Pontian FC, terdapat berbagai kabar angin yang mengatakan bahwa empat pemain ini bakal sertai JDT musim hadapan. Selain itu, pemilik JDT, Tunku Mahkota Johor, pernah menyatakan bahwa akan ada beberapa pemain import dan tempatan memperkuatkan JDT tahun hadapan bagi saingan Liga Juara-Juara Asia. Seterusnya, berita itu juga yang membuat terutamanya penyokong JDT tertanya-tanya, adakah beberapa pemain tersebut bakal sertai JDT? Antaranya ialah Papu Gomez, Jonathan Herrera, Henrik Dos Santos maupun Dion Scholes. Kemudian, pemain kacukan Belgium Malaysia itu juga TMJ pernah mengatakan bahwa beliau akan hadir ke JDT pada awal Januari tahun hadapan. Kini, Henrik Dos Santos juga disebut-sebut bakal ke JDT tahun hadapan. Ini kerana pengarah sukan JDT juga sudah pernah memaklumkan bahwa Henrik Dos Santos, pemain Penang FC itu, sudah lama ada perancangan JDT untuk dinaturalisasikan sebagai pemain tempatan. Akhir sekali, pemain yang mempunyai darah campuran Argentina Itali itu juga, Papu Gomez, menjadi tanda tanya ramai penyokong JDT. Benarkah beliau akan sertai pada jendela perpindahan musim hadapan atau sebaliknya? Dan pemain terakhir yang sebelum ini dipinjamkan ke klub Division 1 Argentina bakal kembali sertai JDT pada awal musim, dikatakan dari sumber Transfer Market. Sekian info daripada saya. Salam hormat.